lihat pas terjadi kebakaran itu, tapi itu dari atas atap itu. Belum besarnya, Nas. Jadi saya panggil anak-anak yang kerja di situ, proyek, untuk bantuin. Terus ada ibu-ibu di sini. Semua listrik sini sudah saya matikan, padamkan semua. Tapi barang-barang itu mau diselamatkan karena pintunya sudah terkunci semua. Oh, pintu besinya. Itu besi. Mau lewat jendela ada tralis. Jadi lambat kami untuk bantu ngeluarin barang-barang yang berharga itu. Cuman satu ruang yang cuman kami bisa dobrak tralisnya gitu. Tralisnya bisa dibuka. Satu ruang sih, Mas. Dan itu di tengah letusan ternyata adalah di ruangan, salah satu ruangan di MSS. Ruangan tersebut ada kipas angin yang tidak dicabut, dan ini pernah kejadian salah satu kontraknya yang dibuka juga, dan kabelnya tersebut meleleh dan mengenai buku tulis yang ada di bawahnya. Nah, jadilah buku tulis terbakar, menggambar korden. Nah, korden tersebut sampai ke listrik, akhirnya menggambar ke ruangan musik